if I'm around ya. Ain't no words to describe you, baby. All I know is that you take me high. Can you tell that you drive me crazy? Cause I can't get you out my mind. Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover, and friend. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're dari simulasi kemarin adalah yang pertama kita melatih diri untuk terutama untuk bikin manajemen untuk cepat tanggap dan menghadapi kondisi darurat. Kedua, secara umum pengguna gedung baik itu karyawan, dosen atau siswa agar lebih aware, agar lebih mampunya lebih memperhatikan suatu safety atau terjadi suatu kebakaran atau dalam keadaan darurat yang lain, kita akan cepat mengambil kesimpulan, bukan kesimpulan, tindakan yang sesuai dengan keadaan yang ada. Dalam hal ini seumpamanya kebakaran kemarin, berarti arah evakuasinya kemana, kayak gitu. Soalnya orang Indonesia beda dengan orang luar negeri, kelihatannya kalau ada alarm ataupun kebakaran mereka malah melihat, bukan melakukan diri sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah kami sudah kami perhatikan di beberapa gedung di luar Bina Nusantara sendiri, termasuk di beberapa apartemen yang sebelumnya kami juga mengadakan evakuasi, yang ternyata ikut evakuasi itu yang paling dominan adalah orang luar negeri dari Bina Nusantara. Dari luar tersebut yang dipilihkan tempat umum dalam arti terbatas hanya untuk mahasiswa, mahasiswanya selalu bergantian dalam beberapa shift ya dalam sehari itu. Kewajiban dari pemerintah adalah menjaga dan mengamankan aset serta pengemudi yang ada di dalam mobil. Salah satunya kita ada informasi pas ini melibatkan dari berbagai pihak, baik itu dari manajemen, terus dari unsur lingkungan maupun dari unsur pemerintah. Unsur pemerintah itu terdiri dari Polri, TNI, terus dari dinas pemadam kebakaran sendiri. Terus Pak, bagaimana proses simulasi kemarin berjalan? Proses simulasinya sangat panjang. Kita dari menghubungi yang bersangkutan dari dinas pemadam kebakaran, terus dari unsur lingkungan, dan dari pimpinan-pimpinan Nusantara sendiri. Walaupun bagaimanapun dirahasiakan untuk kapan terjadinya evakuasi agar siap dari
itu prosesnya adalah seolah-olah kebenaran ada kenangan dan dibuat sedemikian rupa dengan petasan, dengan asap, dengan apa namanya semaksimal itu yang menandakan bahwa itu ada kebenaran. Dari situ kita dari simulasi tersebut langsung beberapa teman-teman yang sudah menjadi panitia langsung berjalan seperti sedia kala seolah-olah kebenaran. Dan yang lanjut adalah tim kita berkoordinasi dengan kebakaran yang langsung muncul ke area pinus dari langsung memadamkan api dan seolah-olah disimulasikan ada yang bersifat di atap. Makanya kemarin juga ada yang menggunakan tali. Nah, bukan atraksinya yang kita lihat, namun apa namanya pelatihan atau kepandaian dari karyawan dan mahasiswa yang ada di sini atau dalam sekali kita